Yang pertama dan paling singkat menurutku, untuk teman-teman semuanya biar nggak takut mencoba dan nggak takut gagal, karena kalau nggak nyoba nggak tahu gitu kan. Waktu itu sih kalau dari ceritaku sendiri ya, kalau dari pengalamanku sendiri, karena aku tahu aku suka dance dan aku suka perform, pokoknya apapun yang ada di panggung tuh aku suka gitu loh, aku merasa aku hidup gitu loh kalau aku di panggung. Jadi waktu itu aku mulai dari SMP, SMA, aku selalu ikut tim yang ada dance-dance-nya gitu. Terus habis itu aku memutuskan untuk okay, kuliah aku memberanikan diri untuk bilang sama orang tua aku pengen, I know this is not easy, then I know it's not common, tapi aku mau kuliah performing arts. Dan setelah pertimbangan macam-macam, mereka okein. Jadi karena udah diokein sama orang tua aku jadi harus punya responsibility dong ya, harus tanggung jawab dong ya. Jadi I will not stop until I make it. Jadi recap, jangan takut mencoba dan jangan takut gagal, karena aku juga udah gagal berkali-kali. Teman-teman semuanya, ayo saksikan video original JJS The Movie Biarkan Aku Menari yang tayang eksklusif hanya di video mulai 21 April 2022. Jangan lupa nonton!